Itu pun yang mau sholat, banyak juga yang tidak mau sholat, dan banyak juga yang mereka itu suka berbuat dolim. Dulu jelas waktu kami masih di Yaman, kami melihat, kami mendapati berita mereka dibantah, jelas kami sedih dan sebagainya. Cuma tatkala kami sampai di Malaysia, anak dan ehwa-ehwa Malaysia pulang kembali ke Malaysia itu melihat bagaimana pergaulan sehari-hari orang Rohingya kebanyakan kita tidak mengatakan 100% tapi kebanyakan dari mereka orang-orang fasik selain akidahnya akidah sufi ya seperti keumuman orang-orang tapi mereka fasik mereka suka menipu suka memeras suka itu yang yang di sini ya yang di Malaysia tak tahu yang di tempat lain menyusahkan orang menipu membohongi at mereka sudah mulai memiliki komunitas Suatu kelompok, mereka mulai mengintimidasi masyarakat asli di sini, orang-orang Melayu. Saudara kita, orang-orang Melayu, mulai diintimidasi di pasar-pasar, mulai bergaya seperti preman, seperti bahkan yang terjadi di bulan-bulan uh, ini. Mereka berani demonstrasi, menuntut kepada pemerintah Malaysia untuk memberi mereka tanah secara gratis dan seterusnya istilahnya semakin nampak kurang ajar banyak keluhan sudah sudah banyak keluhan orang-orang Malaysia sendiri yang diimin tidak diintimidasi di disikapi kasar kalau mereka menjual sesuatu mereka dengan cara memaksa kalau mereka merasa jumlahnya banyak makanya sebagian orang mereka mengatakan jelas Rohingya mereka muslimin tetapi ada sebabnya kenapa akhirnya orang-orang jadi tidak tahan kemudian membantai mereka di Myanmar itu ada sebabnya karena mereka sangat jahat di dalam pergaulan. Istilahnya apa? Membuat malu kaum muslimin sendiri. Nah, ini dirasakan oleh orang-orang yang memang bergaul. Kami sendiri di sini sering berjumpa mereka. Sebagian ikhwah kita salafiyun berjumpa dengan mereka. Memang mereka ternyata buruk. Sholatnya malas. Kemudian kalau berjanji juga berkhianat. Kalau bekerja juga berkhianat. Dan seterusnya. Banyak banyak masalah akhirnya. Sudahlah di Malaysia sendiri masalah banyak. Masalah dengan sesama muslimin. Ini ditambah dengan orang yang lebih buruk lagi. Dari kepada keumuman orang-orang Melayu. Ini akhirnya menyusahkan. Paling tidak lah kalau dia ahlu sunnah. Paling tidak. Mereka bukan ahlu sunnah. Mereka sendiri pemalas sholat. Di samping mereka juga condong pada sufi ya. Sering mereka diajak untuk untuk sholat, untuk darah, Tapi banyak alasan dan sebagainya dan seterusnya cerita banyak di sini wallahu alam. kita tidak mengatakan semua seperti itu tapi inilah yang didapatkan di sini wallahu aalam walhamdulillahirabbil alamin